menjelaskan bagaimana cara penggunaan mesin palsu kertas merek Secure 6315A. Berikut liputannya. Tombol untuk off, auto, dan refresh. Sini kita mencoba untuk yang tombol auto. Seperti ini. Kita menggunakan untuk kertas ukuran A4 seperti ini dengan maksimal ketebalan sekitar 15 lembar. Di sini untuk lebar masuknya 230 mm dan maksimal sekitar A4. Bisa digunakan untuk kertas ukuran A4. Untuk hasil potongannya bisa dilihat strip cut ukuran 6x35 mm seperti ini dengan bak tampung 21 liter, tidak terlalu sering membuang sampah. Menggunakan mesin palsu kertas ini sangat tidak dianjurkan pada saat menggunakan paper clip, dasi, jari, ataupun rambut, atau bisa juga dengan jilbab. Demikianlah tutorial mesin palsu kertas merek Secure 6315A. Semoga dapat menjelaskan.